Minangka tarekah piken ngamuliaken bulan Suci Romadhon turta ngawanohken Alquran braille pengrat kaum tunaanetra ngalakkonan kegiatan tadaus Alquran braille di Masjid Al-uwah kota Bandung Kasaigan Alquran Braille aumasi katessan jadi selesai jere-reget piken kaum disabilitas tunaanetra nalika tadaus Alquran Galindeng ayat suci Al-Quran kadenge saheng di Masjid Al-Ukuah Jalan Wastu Kencana Kota Bandung samemeh azan maghrib. Mang ratus-ratus kaum tunanetra Tadarus Al-Quran Braille babarengan di kegiatan Tadarus Nasional Kaum Disabilitas Tunanetra. Eta Tadarus teh dipaju ti jam opat pas sore tapi sawatara menit samemeh azan maghrib turta dituluikan ku kagiatan buka babarengan. Tadarus Nasional Teh Marang dilakonan ke kaum tunanetra di Mangpirang Provinsi Kawas di Jakarta, Jawa Timur. Yogyakarta Katut Provinsi Sejena. Saya tunai kegiatan teh di Kokolaken di Naraga Mupusti atau bulan suci Ramadan. Turtanga biasakan kegiatan Tadarus Turtanga Palken Al-Quran di Papada Kaum tunanetra Netra Anu Agamana Islam. Kasayagan Al-Quran utamana Al-Quran Braille Anu Masih Kawatesanan atau Tacan Walatra di Salwaran Pulau Jawa. Jadi salah sahiji degan kaum disabilitas lebah maca tur kenana. Lianti mahal kitab suci Alquran piken Tu Netra atau anuka telah Alquran braille kawilang berat lantaran saban juz berat nakaihsa kilo begitu nah pikentil juz teh bisa lewihti 25 kilo ini adalah untuk lebih mem memperdalam dan memper dengan masyarakat harapan ini supaya Al Qur'an Braille ini semakin dimasyarakatkan dan para neta semakin memperoleh kemudahan serta kegiatan-kegiatan pembinaannya oleh organisasi ini bisa dibangun. Kiwari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ker memejehna satekah pola ngadidik anggotana maraca Al-Quran anu hade tur bener ngaliwatan eta kegiatan tadarus babarengan najan butuh waktu anu kawilang lila. Yuana Kurniawan, Bandung TV.